Tidak apa-apa sekarang pakai seragam yang ada dulu, asalkan seragamnya putih abu-abu, mongsoman kakek kakangan di dua, di telok, gentian, tidak apa-apa ya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan, Pinky Hidayati tidak mampu menahan tawa, begitu mendapati seorang siswa baru SMA Negeri 4 Bangkalan, bernama Muhammad Jailani memakai celana seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Hal itu tersaji dikala Pinky menggelar inspeksi mendadak di SMA Negeri 4 Bangkalan, pada Selasa 25 Juli. Dengan wajah sedikit tersipu, siswa Jailani mengungkapkan bahwa satu setel seragam sekolah berwarna putih abu-abu itu milik kakak kandungnya yang juga belum lulus di sekolah tersebut. Bukan hanya Jailani, beberapa siswa baru lainnya bahkan juga masih mengenakan satu setel seragam SMP. Pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 4 Bangkalan menerima 120 siswa baru. Sidak yang dilakukan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan merupakan respon atas ramainya perhatian masyarakat dalam 3 hari terakhir terkait keluhan mahalnya harga kain seragam sekolah. Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengarahkan kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Bangkalan bahwa yang pertama tidak ada unsur pemaksaan terkait pembelian seragam sekolah kepada wali murid. Saya pakai seragamnya kakak. Dan diperbolehkan oleh ya? Diperbolehkan di sekolah. Tidak ada larangan dari sekolah? Tidak ada larangan. Katanya kelas berapa? Tiga. Kelas tiga? Jadi satu-satu berarti ya? Iya. Gantian apa pakainya? Tiga, satu-satu. Satu-satu. Berarti kakaknya punya dua gitu. Kepada kepala sekolah, seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan bahwa yang pertama tidak ada pemaksaan pembelian seragam dan kami minta tolong agar siswa diperkenankan untuk menggunakan seragam layak pakai dari kakaknya atau dari saudaranya atau dari manapun selama masih layak pakai. Dan informasi yang kami dapat di SMA 4 dan juga beberapa SMA yang ada di Bangkalan ini ada kegiatan apabila nanti siswa kelas 12 ini lulus, seragamnya ini diberikan kepada sekolah yang masih layak pakai ya. Nah, dalam seragam ini nanti ini bisa diberikan kepada siswa baru kelas 10 yang masuk. Nah, untuk itu kami memang sengaja datang ke SMA 4 ini untuk melihat dan ternyata seperti yang terlihat, masih banyak siswa-siswi di sini yang memang menggunakan seragam yang memang dari keluarga maupun juga dari tetangganya selama layak pakai. Jadi alhamdulillah insya Allah di SMA Negeri 4 tidak ada paksaan untuk seragam dan juga masih tetap berjalan dengan baik pelajaran ini. Bu, tapi tidak menampik kemungkinan ya ada praktik-praktik yang ramai seperti jual kain itu. Di setiap koperasi, di setiap sekolah memang menyediakan kain, tapi sifatnya tidak memaksa, hanya bagi mereka yang membutuhkan, dan itu pun belinya tidak langsung semuanya harus dibeli. Silahkan sekolah memilih item mana yang harus dibeli, yang akan dibeli, atau juga tidak membeli sama sekali, itu juga dipersilakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!